Sambutan Hari Malaysia dan Hari Merdeka ke-65, peneroka Felda Jengka 24 meriah apabila menerima hadiah kategori Rumah Merdeka Tercantik. Sebanyak 300 keluarga menyertai pertandingan yang bermula pada 15 Ogos dan berakhir pada 31 Ogos lalu. Dan kita jangka perkara ini akan diangkat ke pihak wilayah untuk dipertandingkan di dalam bulan 10 akan diadakan program yang berkenaan. Tahun ini memang ada keunikan sikit, iaitu semua blok menyertai daripada tahun-tahun lepas. Semua mengambil bahagian dan dari segi penglibatannya lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sebanyak 8 buah rumah peneroka di bawah kategori Rumah Merdeka dan 14 buah blok penempatan terpilih dan menerima hadiah disampaikan Pengurus Felda Jengka 24 Muhammad Saiful Muhammad Puzi. Tempat pertama bagi kategori Rumah Merdeka membawa pulang wang tunai RM750, tempat kedua RM600 dan tempat ketiga RM500. Juara pertandingan akan mewakili Felda Jengka 24 dan layak menyertai pertandingan yang sama peringkat Felda Wilayah Jengka yang akan bersaing dengan 36 buah rancangan Felda lain pada bulan Oktober ini.